wabarakatuh. Anda sedang menyaksikan Infinity Ekspresi Remaja Era Digital. Pastikan anda setia bersama dengan kami selama satu jam. Ya, Semiram TV. Okay. Siapa ni? Siapa awak ini? Awak yang korang tak tahu lagi ke? Mana siapa? Tak tahu lagi? Korang tak tahu lagi ke? Apa cerita ni? Siapa nama awak? Serius lah. Tak tahu. Kak Aisyah tak ada beritahu. Cik Man tak ada beritahu. Si siapa? Kak Ni, Kak Ash pun tak ada beritahu. Siapa okay, awak? Siapa? Kejap. Saya pun nak buat juga. Assalamualaikum kepada semua ibu-ibu dekat luar sana. Memperkenalkan saya di sini, Shatira Amanda. Anak baru Infinity. Yeah, kita ada anak ikan baru. Saya ada rakan perjuangan yang baru. Kepada anda semua, jangan terkejut. Di musim terbaru Infinity ini, kita ada host baru iaitu Shatira Amanda. Ya, saya di sini. Nampak tak sendiri? Sekarang ni Amanda, anda perkenalkan sedikitlah latar belakang ataupun nak bagi tahu kepada mereka semua di luar sana siapa Shatira Amanda. Kenapa anda anak baru Infinity nak? Cerita sikit secara ringkas. Okey. Saya baru lepasan daripada Dewi Remaja. Saya adalah Shatira Amanda berumur 21 tahun dan saya berasal dari Kelantan. Patutlah putih ke bu? Bukan. Patutlah producer kita Kak Aisyah ambil dia. Kenapa? Hello, polis. Apa yang terbakar? Kenapa? Apa ni? Apa jadi? Bayang-bayang rasa. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nak tanyalah kan. Masuk tak ada salam. Nyanyi. Tak ada tiba-tiba menyanyi. Dia nyanyi boleh tak kan? Saya tak boleh. Dia memang ada dalam RO. Dalam RO tak ada. Itu saya buat sendiri tu. Nama siapa? Okey, nama saya Umar Isham. Panggil Umar aja. Dan sebenarnya Amanda tidak keseorangan sebab saya partner baru untuk Amanda untuk season kali ini. Saya tak tahu. Betul. Okey. Sekejap. Maksudnya untuk musim terbaru Infinity kita ada dua orang host baru lah ni. Saya pasti saya bukan anak ikan sebab saya anak ibu. Pandai main. Tapi sebenarnya tak lupa juga tau. Kita juga ada kawan kita yang sentiasa bersama kita selama setiap minggu lah. Cuba perkenalkan siapa? Hakim. Yang pastinya Hakim untuk episod kali ni, rambut dia rambut baru. Rambut raya lah tu. Rambut raya nak balik kampung lah tu. Tapi dah set up tak boleh balik. Okey.